Trans, gimana nih Bang soal Liga 1 Bang? Ya kalau dari kami sih sebenarnya harapannya pasti Liga harus tetap jalan ya. Terutama di bulan November ini kalau bisa udah jalan sebenarnya. Tanpa mengurangi rasa sama korban-korban maksudnya ya. Cuma setidaknya kita harus tetap bergulir, ini kalau kita stop pasti berat. Semua juga ngerasain hal yang sama, berat sekali. Tapi Rans tetap latihan Bang ya selama libur ini Bang ya? Kemarin sempat libur, ya sekarang tetap latihan. Kita mau diliburin juga kan kepastiannya belum ada, makanya daripada nanti salah ya itu kita tetap jalan latihan normal. Ada pesan nggak sih dari petinggi klub kayak Pak Arafi atau Pak Rudi Salim terkait harapan bola ini? Suara saya itu suara mereka. Oh, suara jadi otomatis saya segala sesuatu pasti ada sama Pak Rafi Ahmad. Jadi apa-apa mengenai operasional dan lain-lain ini harus jalan dan dinamika dan polemik PSSI kita nggak mau ikutan. Jadi kita tetap, kenapa kita datang ini tujuannya adalah kita mau liganya tetap jalan. Makanya kita harus menaiknya di liganya maksudnya. Jadi adain RPS luar biasa itu yang kita sangat tuju untuk si liganya bisa tetap langsung jalan gitu. Jalan liganya. Bang, Arafi termasuk salah satu sosok yang disebut-sebut potensial buat mengisi posisi SKP PSSI Bang, mungkin dari tanggapan Bang? Oh enggak, kayaknya itu terlalu jauh ya? Enggak sih, kayaknya enggak sampai situ. Dari Rans, harapannya tentang Liga, apakah Liga tetap dengan pemain away atau biasa atau bubble lagi kayak bagaimana? Ya karena kita tim baru ya, kita ikut suara terbanyak dari klub-klub yang besar. Memutuskan apapun itu, kita tetap ikut, setidaknya Liga harus tetap jalan, itu aja. Tapi menjadi keuntungan tersendiri, gak cuma belakang, kalau misalkan format Liga 1 menjadi bubble. Sebenarnya gak ada keuntungan juga ya, sama-sama aja ngeluarin kuas sebenarnya. Kalau itu secara keuntungan, kita ya ngambil itu lah. Setidaknya kita kan support juga, tim-tim besar juga banyak. Kita ikut gimana caranya ini tetap bisa berjalan dengan normal, itu aja. Nah, Rofi, kan Rans baru ke Liga 1, terus karena ramen ini, tapi finansial termasuk oke lah, apakah dengan Liga berhenti itu sedikit berpengaruh nggak sih dengan sponsor sudah ada yang nanya kan atau pemain gitu? Sejujurnya sih mau finansial segede apa juga klub kalau berhenti juga semuanya sama pasti merasakan hal yang sama. Ya makanya kita berat juga kalau sampai akhir November ini tidak jalan itu sangat berat ya buat semua tim kayaknya berat. Ya kan? Liga main nggak ada penyesuaian selama Liga 1 ini kan? Masih full. Masih full gitu. Oh, dari kami sih masih full. Kita tetap sesuai dengan komitmen kontrak gitu aja. Kecuali kita berhentinya pandemi, mungkin kita bisa punya alasan. Kalau ini kita tidak bisa alasan sebenarnya. Itu bukan masuk force mayor juga sih. Ya tetap kita komitmen, tetap kita jalani. Maksudnya KLB tanggapannya gimana dari KLB? Untuk KLB udah diumumkan sama ketum untuk bergulir. Ya, mungkin bisa berjalan dengan sendirinya seharusnya ya, tanpa kita harus dorong-dorong sebenarnya. Menurut Rans, dari Viaran ada nggak sosok-sosok yang potensial untuk nanti jadi ketua umum gitu? Wah, kayaknya kita terlalu jauh untuk bicara ini. Kita masih baru, Mas. Kita nggak akan juga itu. Kita ikut yang terbaik lah, intinya. Ada muncul nama-nama kayak Erick Thohir tuh, kira-kira dari Rans? Wah, nggak ada ini. Kita nggak ikutan ke sana, Mas. Nggak ikutan ke KLB kita. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.